Aparat Polsek Panongan menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, lantaran dijadikan tempat mengoplos gas subsidi 3 kg ke tabung gas 12 kg. Dalam penggerebekan pada Minggu dini hari, petugas menemukan ratusan tabung gas 12 kg oplosan siap edar dan ratusan tabung gas 3 kg di belakang rumah. Polisi pun menyita ratusan tabung gas oplosan tersebut sebagai barang bukti. Selain itu, polisi juga menangkap 5 orang yakni S, IA, J, GL, dan DR yang diduga sebagai pelaku pengoplosan gas. Dari hasil pemeriksaan Senin siang, para pelaku mengaku sudah menjalankan pengoplosan gas subsidi 3 kg ke tabung gas 12 kg ini selama 3 bulan. Keuntungan dari pengoplosan gas ini mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Kita tahu gas non subsidi 12 kilo mereka oplos dari gas subsidi ya 3 kilo sebanyak 4 buah. Kita tahu harga head dari gas LPG 3 kilo itu 19.000 sampai 20.000, kita kalikan 4, sedangkan harga non subsidi itu sekitar 270-an ya. Jadi keuntungan mereka per tabung itu 200.000. Kita kalikan saja dengan tabung yang kita amankan sebanyak 620 terhadap gas yang 12 kilo. Para pelaku mengaku hanya mengedarkan gas oplosan ukuran tabung 12 kilogram di beberapa wilayah Kabupaten Tangerang. Hingga kini polisi masih mendalami peredaran gas oplosan 12 kilogram yang dilakukan pelaku. Pelaku terancam dijerat pasal berlapis tentang minyak dan gas bumi dan perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, RTV.